Nih guys, untuk cari channel yang digital, kalian klik dulu nih yang di remote input, terus pilih DFPT ya yang paling atas. Habis itu klik menu. Nah, nanti muncul kayak gini nih tampilannya. Klik aja pencarian otomatis. Nah, negaranya kalian pilih yang Inggris aja, nanti biar bahasanya masih bisa dipengerti. Nah, ini nanti tunggu sampai 100%. Itu ada 4 tampilannya ya. Yang televisi itu berarti yang tampilan analog, apa channel analognya ketemu. Terus kalau yang digital itu yang DTV ya. Itu masih nol karena belum ketemu sinyalnya.